Halo pecinta bonsai, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Wardina Adi Putra, dan kali ini saya akan mengunjungi salah satu stand milik teman saya, yaitu ini sangat terkenal. Mari kita cek dulu koleksi di standnya. Ikuti terus keseruan di video ini. Ya, jadi ikuti perjalanan saya menuju standnya. Mari kita masuk ke dalam standnya. Ini baru masuk aja udah banyak bakalannya. Ada ownernya di sini ya, lagi sibuk kayaknya. Ayo kita tanya-tanya langsung. Swastiastu, Pak Dek. Swastiastu. Lagi sibuk ngapain, Pak Dek? Ini servis Kalista. Servis. Iya. Udah lama enggak pernah disentuh. Mumpung libur. Mumpung libur ya. Jadi nanti saya akan cek koleksinya sini, Pak ya. Silakan, silakan. Baik Pak, jadi ini nama stand-nya apa Pak? Pitik Hujanan. Pitik Hujanan. Ya. Jadi nama ownernya dulu ini siapa nih biar yang lain pada tahu. Soalnya yang kenalnya biasanya Pitik Hujanan dulu yang bilang banyak. Kalau nama asli Kade Oka. Oh, Pak Kade Oka. Ya. Jadi yang lebih populernya itu Pitik Hujanan dia ya. Pitik Hujanan. Nama samaran. Nama samaran. Biar kayak siluman. Jadi filosofinya itu apa, Pak? Untuk hujan itu artinya kan air hujan. Ya. Artinya dalam perbonsaian air hujan itu sangat gimana istilahnya? Sangat berpengaruh untuk pertumbuhan pohon. Ya. Pitik itu artinya kecil. Kita mulainya dari kecil. Untuk bonsai itu kita harus mulai dari kecil. Ya. Apalagi bonsai itu memang memiliki arti kerdil. Nah, artinya itu ada hubungannya nanti. Artinya dalam perbonsaian. Menurut saya itu, ya. Nanti menurut orang lain kan beda. Ya. Artinya ya untuk sumber kehidupan seperti itu. Jadi seperti itu filosofinya teman-teman ya. Ini karena lebih terkenalnya dengan Pitik Hujanan ini, tapi mungkin karena sering posting di Facebook itu pada ya. Jadi ya. Gini ya. Karena zamannya sekarang media sosial. Media sosial ya. Ya biar gampang orang mengingatkan Pitik Hujanan. Pitik Hujanan. Jadi ini untuk lokasinya di mana, Pak? Lokasi di sini masih wilayah Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Desa Bumbungan. Nih bersebelahan sama Banjar Baliagung. Oh, bersebelahan sama Banjar Baliagungnya. Ini perbatasan sama Bangli di utaranya. Sangat dekat sama Bangli. Ini udah bisa dibilang perbatasan. Ke utara lagi dikit sudah Bangli. Ini sangat dekat, sangat strategis ya. Pertengahan lah. Ya. Gianyar dekat, Klungkung dekat, Bangli dekat. Nah, Karangasem juga dekat. Jadi kalau saya lihat di FB itu biasanya sering posting juga katanya ya. Ya, biar meramaikan dunia bonsai. Biar enggak adem ayem ya. Terus. Biar semangat anak-anak muda ya. Berbonsai. Ya. Biar digas dulu. Digas. Ya, biar rame-rame. Biar rame ya, terus ya, biar rame. Jadi ini hobi dulu apa buka stand dulu baru hobi? Kalau saya sendiri memang hobi bonsai dari dulu. Hobi bonsai dari dulu. Ya, ini kebetulan ada peluang ya kita jalan sambil nyari teman. Itu ya. Sangat menyenangkan ya kalau hobi bisa jadi uang ada ya. Pasti. Ini banyak sekali di sini koleksinya di stand rata-rata ini apa aja Pak? Ini macam-macam. Asem ada, jenis pikus ada seperti kimeng, elegan, apalagi sampai yang lokal ada lima batu, serut, kustam, ya. Loa dan lain-lainnya. Ya, campur sari ya. Ya biar bervariasi. Biar bervariasi, nah, biar dari yang kecil ya. Sampai big size ada. Ini kalau saya lihat-lihat ini kayaknya ini yang kecil tapi harganya lumayan loh ya. Lumayan. Ya. Ini karena termasuk jenis baru, masih juga agak langka. Jadi masih lumayan harganya. Ya, tapi masih di bawah 100.000. Di bawah 100.000. Ini apa namanya, Pak? Dolar mangkok. Dolar mangkok ya. Buat nyambung iprik bagus dia. Ini kalau udah disambung sama iprik, mungkin kalau udah rapat daunnya itu bisa enggak nyukur-nyukur selama 6 bulan ya? Karena pertumbuhannya gini ya. Itu tergantung juga. Tergantung media. Kalau medianya bagus, pertumbuhannya juga cepat dia. Oh, cepat juga. Cepat ya. Kalau medianya standar ya gitu-gitu aja.
tapi semakin dicukur dia semakin rapat. Semakin rapat ya. Tapi bagus saya yang ini dipakai taman, bukan untuk bonsai. Lalu boleh tahu ini harganya berapa? Ya, relatif dari 75 sampai 100.000. 75 sampai 100 tergantung besar pohonnya. Ya. Jadi untuk yang paling laris di sini apa aja biasanya, Pak? Yang paling sering dibeli itu serut. Serut paling sering, serut paling banyak peminatnya. Terus yang kedua bibit-bibitan, kimeng itu karena harganya masih ya di bawah. Ya, tapi orang-orang beli kan untuk koleksi, jadinya biar ada aja jenis ini, jenis ini, jenis ya ini. Biar semua jenis ada di rumahnya gitu ya. Ya. Jadi mungkin cukup aja dulu. Nanti saya mau keliling-keliling lagi ya. Ya, sambil dipandu bisa sama padanya ya. Siap, siap, siap. Jadi sekarang saya mau jalan-jalan sama ownernya sambil cek harga bonsainya. Ini kimeng apa ya? Kimeng ya, programan. Programan, monster apa ya? Ya masih termasuk XL gitu. XL ya. Bukan XXL, XL. Lalu ini kira-kira berapa? Nanti siapa tahu ada yang minat nih teman-teman. Ini masalah harga, hobi ya hobi. Masalah ya harga, hobi. Tapi ini saya buka 30 juta. Buka 30 ya? Ya, ini lumayan besar. Bisa dilihat. Perakaran udah lumayan. Tinggal perantingan aja. Mungkin 2-3 tahun jadi. Mesti di ground lagi kayaknya, Pak ya? Sebenarnya harus di ground. Ini karena mau saya jual, ya, jadi saya potkan langsung. Langsung dipotin aja ya. Selain jual bonsai sama bakarnya, juga medianya ada ya? Ada, media sama pot, perlengkapan, kawat, dan lain-lain. Apa ya, semua ada ya? Ya, ya, untung ada, ada. Kalau yang bibir-bibir ini, Pak ya, apa nih? Kimeng ya? Ini kalau bibit murah nih. Ini udah gerak pertama. Udah ada gerakannya ya? Ya. Beli apa ya? Ya, 20 ribuan, 25 ribu. Relatif. Ini akar udah tembus, udah kuat ya. Kehidupannya udah dijamin. Itu udah dijamin hidup ya? Iya. Gak usah gini lagi ya, apa namanya? Usah khawatir ya. Ragu-ragu. Sikat langsung digaskan pada ya. Ini loa. Ini dolar sama, dolar sama. Ini loa juga ya? Ya, ada loa. Loa kurban. 500 ribuan. 500 ribuan. Ini trik. Trik. Trik dulu ini ya? Iya. Ini nanti mau disambung dulu pakai elegan, baru saya keluarkan. Masih baru saya dikip dulu ya? Iya. Serut juga ya? Serut red. Harusnya berapa ini? 500 ribu. 500. Ini juga serut. Ini masih proses. Ini proses. Kalau yang ini udah? Ya lumayan. Lumayan. Setengah ya jadi. Setengah jadi. Kalau yang ini berapa mbak? 2.000 juga ya. Murah. Murah ya? Murah meriah. Murah meriah, harga corona pada ya? Ini juga, ini serut mini. Ini berapa nih serutnya? Ya, setengah harga 1.000. 1.000. Ini sangat murah-murah sekali di sini, Marma ya. Mungkin nanti kalau ada yang berminat bisa langsung datang ke lokasi. Nanti untuk kontaknya saya taruh di deskripsi ya. Bisa di obok-obok nanti di bawah ya. Ini juga ada ini Arabica ya. Ini masih proses. Proses. Pasaran masih ya 400-an lah. 400-an. Ya, ya, masih proses. Ini bibit elegan juga pada ya? Bibit murah meriah. Akar udah tembus, siap udah tembus diprogram semua ya, siap diprogram. 35.000-an, 35. Jadi kita masuk lagi. Nah, ini ada kimeng ini ada tremornya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Tremor stok habis. Sold out semua. Ini kimeng saya buka. Nih? Ini semi cascade namanya. Semi ya. Semi terjun ya? Bukan ya bisa dibilang semi terjun. Ada hasil semi dia. On the rock ya juga, exposed road juga ya, ya. Tapi kalau orang pembon saya lama bilang ini informal. Informal gitu ya. Tapi kalau menurut saya semi cascade. Semi cascade. Ini buka harga berapa orang? Ini 3,5. 3,5. Masih bisa juta digoyang. Ya gampang. Ini ada bukan pil juga. Udah laku. Ini big size udah ya. Lumayan. Ini juga udah laku. Udah laku? Ya, udah dikit. Cuma belum diambil karena akarnya masih muda, belum berani ngangkat. Berarti di sini biar dititip dulu ya sampai akarnya. Biar jamin hidup ada ya? Ya. Biar sama-sama aman juga ya. Ya.
Nah ini juga timang. Timang ya. Ini habis dipotong. Oh ini ada ini akar gantung ya? Iya. Ini gaya apa nih Pak? Onderok. Formal onderok. Formal onderok. Ini lepas berapa Pak? Ini sudah laku ya. Oh, sudah laku. Kalau yang udah laku harga dirahasiakan ya. Dirahasiakan. Siapa tahu nanti dijual lagi dijual biar lagi, biar enggak anjlok. Biar enggak anjlok. Ini serut juga ya. Serut mini. Ya geraknya lumayan. Harga lumayan. Berapaan kalau yang udah gini? 700.000. 700.000 ya. Ini 700.000 ya teman-teman ya. Mungkin yang berminat kecil tapi ya hampir jadi. Jadi. Banyak juga ya sini ya serut asem juga pada ya. Ada. Anput nih ya. Anput ini untuk dicangkok nanti untuk budidaya. Oh, untuk indukan ya? Ya, untuk indukan. Ini anak-anaknya dicari nanti. Bukan untuk di bonsai. Bukan untuk di bonsai untuk budidaya. Memperbanyak aja ya. Ya. Ini berapa, Pak? Sementara enggak dijual. Enggak dijual ya. Khusus untuk khusus pribadi. Pribadi budidaya. Ya. Ini juga ada apa namanya, Pak? Jeruk kingkit. Jeruk kingkit ya? Ya, sudah berbuah. Ini buahnya. Jadi seperti ini buahnya. Ini warnanya merah ya? Ya. Ini bisa dimakan enggak? Bisa. Bisa. Tapi pahit. Pakai obat leper bisa. Oh, bukan obat ya. Jadi ini batangnya lumayan besar juga ya. Kelas kingkit udah besar namanya. Udah besar ya. Sebenarnya akarnya lumayan cuma masih cuma di masih ditimun ya. Masih di program. Lalu ini lepas berapa? Ini karena masih bakalan 600.000. 600.000. Ya. Ini juga bougainville sama ya? Bougainville calon. Ini Singapura ori ya? Ori. Warna merah. Warna merah. Calon formal, calon dengan batang yang sangat lumayan besar ya. Ya. Kalau untuk bougainville sendiri bougainville. Ya. Ini kalau akarnya gimana? Ya semi. Harus diprogram. Harus diprogram lagi. Ya, tapi ya lumayan. Kalau ini dilepas berapa? Ini sudah laku juga. Sudah laku? Ya. Rata-rata kalau bougainville-nya cepat sekali lakunya. Kalau itu udah yang beli tahu barangnya prospek, ya. Pasti diambil. Langsung itu. Disikat ya? Ya. Apalagi harganya murah. Ini loa di sini juga dah. Loa, lokalan. Ya sekedar hidup dulu. Nanti akar dah jalan baru kita main perantingan. Main perantingan lagi. Masih lama nih. Ini dijual berapa? 700.000. 700.000. Ya. Ini apa nih, Pak? Namanya? Mustam. Mustam. Udah laku juga. Udah laku juga ya? Laku. Nunggu pelunasan diambil. Ini yang diposting kemarin ya? Ya. Udah di DP. Oh ya. Lumayan juga. Akar dah lumayan. Akarnya ini. Body udah semok. Tinggal dibersihkan, ya? Diservis. Servis di program lagi percabangannya. Ya. Ini udah semi lah. Udah semi. 2 tahun mungkin udah jadi nih. Mustam agak cepat. Biasanya sih kalau mustam itu nyari yang sebesar gini lumayan sulit ya? Sulit, apalagi ini yang jenis buah nih. Oh ini yang bisa berbuah? Buah yang berbuah. Dua jenis mustam, yang berbuah sama yang tidak. Ini yang kebetulan yang berbuah. Yang berbuah. Jadi kita lanjut dulu kelilingnya. Lalu, ini kebanyakan serut juga Pak ya? Kalau serut yang gini kisaran berapa? Ya, 200-250. 200-250 ya? Murah. Murah masih-masih. Ya. Masih mentah sekarang. Masih mentahan. Ini bakalan loanya berapa, Dek? 70.000-an. 70.000-an. Bebas calon, pilih ya? Ya, calon mami. Oh ya. Calon mami. Ya, kalau yang ini apa namanya, Dek? Pacar laut. Oh, pacar laut. Masih saudara sama Santigi. Karakter batang bagus tapi peminatnya masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Nah, mungkin karena ya belum begitu populer. Tapi jadi di kontes sudah sering ini. Sudah sering ya? Ya. Jadi ini dibikin ori apa ditempel lagi? Ori. Enggak bisa ditempel. Dia harus orinya. Tapi daunnya mau dia kecil. Oh, mau kecil nih. Karakter batang juga bagus. Kalau udah pecah gini ya percabangannya. Iya. Terus itu ini. Soka. Soka. Ini mungkin penggemarnya banyak ya, Pak ya? Iya. Ini masih nyoba saya. Soka masih termasuk baru saya mainnya. Oh, masih main ya. Baru. Nyoba gimana pertumbuhannya, perkembangannya. Belum kurang paham juga. Kurang. Jual-jual aja dulu. Ya, dijual aja dulu ya. Ya. Ini kayaknya kalau udah berbunga ini lebat daunnya bagus sekali ya. Ya. Ibu-ibu mungkin banyak kita. Mungkin membangkitkan penggemar wanita, ya. Penggemar bonsai biar dari kalangan cewek. Ramai juga ya. Ya. Biar ramai yang ibu-ibu, yang wanita juga. Kalau ini dijual berapa?
Sementara saya beli untuk koleksi, karena juga ada satu aja nih. Tapi saya kemarin belinya 1 juta. Oh, 1 juta. Ya, padahal belum jadi nih. Lumayan juga sukanya beli ya, pasarnya. Beli seru, ya. Cuma untuk pribadi. Oh, ini akarnya udah akarnya lumayan programan. Cuma ini dah harus berani motong. Harus dipotong. Cuma pertumbuhnya ya, saya kurang tahu, takutnya lama. Oh, ya biarin dulu. Masih di eksperimen dulu ya. Eksperimen. Ini apa nih, Pak? Sianci yang masem. Oh, yang masem. Buahnya masem. Ini jual berapa, Pak? 250. Ya. Ya. Ini sianci 250, teman-teman ya. Jadi seperti ini. Ini akarnya gimana, Pak? Lumayan ya? Lumayan. Masih perlu di program juga. Ya. Ya. Ayo kita lanjut lagi ini. Asam juga ada. Asam apa ini? Asam Jawa. Di Bali lagi dibilang. Oh, lagi. Dari biji sulit juga berbuah. Oh, sulit berbuah. Ya. Ini kayaknya lumayan ya, liukannya ya. Liukannya. Dari biji kebanyakan begitu. Oh. Ya. Ini asamnya di berapa? 250. Ya. Lalu ini barisan serut ya? 1 2 3. Rep penjing. Penjing. Ini dijual berapa, Pak? Ini 1.200. Ya. Kalau yang lainnya ini sama? Apa beda-beda? Ini 1.700. 1.700 itu 800. Ini 800. Ini kayak penjing mana ya? Penjing panorama. Ini karangnya ini khusus ya? Khusus ya? Khusus penjingan. Karang yang kecil-kecil itu disusun deh ya? Mungkin ya? Ya, ada khusus batu karangnya. Beli khusus. Beda sama batu karang lokal. Oh, beda sama. Ini datang dari Bondowoso. Oh, dari Bondowoso langsung ya? Ya. Kalau ini untuk barangnya rata-rata dapat di mana, Pak? Apanya? Yang di stand-nya. Oh, ini kebanyakan saya langsung datang dari Jawa. Oh, dari Jawa. Ya, biar untuk jual belinya masih terjangkau harganya. Ya, tapi kadang-kadang ambil juga di teman kan, lihat pasaran juga. Lihat masuk enggak harganya kan. Kalau masuk langsung digaskan, Pak. Ya, harus. Lalu ya di sini yang koleksinya ya boleh dibilang udah maskot. Jadi ya? Ya. Semi. Semi, masih ya. Semi. Nah, ini apa nih, Pak? Hoki bunga. Hoki bunga. Ya. Kalau hoki itu biasanya yang jenis apa yang paling gini, Pak? Sebenarnya yang populer bunga memang. Populer karena memang perantingannya cepat. Beda sama yang buah. Yang buah perantingannya lambat. Oh, nah, itu bedanya ya. Ini kan memang asli importnya. Kalau ada juga yang lokal, sama dia berbunga berbuah. Ya. Tapi daunnya beda. Kelihatan dia. Agak yang lokal itu seperti apa daunnya? Agak besar-besar daunnya. Besar-besar. Ya. Yang namanya kesinden itu ya? Ya, kesinden. Atau sidogureh juga. Oh, sidogureh ya. Kadang dibilang di Jawa sidogureh. Kalau di Bali kesinden. Kesinden. Ini jenis importnya nih. Oh, ini import. Ya, asli hoki bunga. Hoki bunga asli. Kalau ini dilepas berapa? 6 juta. 6 juta. Oh, ya. Masih bisa digoyang apa udah net ini? Udah net harganya. Udah net. Mungkin nanti yang berminat langsung kontak sama padanya ya. Nanti kan saya taruh di deskripsi ini kontaknya ya. 10%. 10% apa ini? Diskon 10%. Diskon. Ini juga kimang pada ya? Kimang on the rock. Cascade on the rock. Ini udah sampai proses mana, Pak? Tinggal apa? Terakhir nih, tinggal perantingan aja. Peranting terakhir. Percabangan udah, tinggal cucu ranting. Ya. Berarti tinggal nyukur-nyukur itu pada ya? Enggak, dikawat nanti lagi dikawat sekali lagi. Baru main cutting. Oh, ya. Masih ini masih proses. Masih proses masih. Ya. Kira-kira berapa lama lagi, Pak? Ya 3 tahun jadi. 3 tahun lah, 3 tahun jadi. Jadi intinya kalau main bonsai itu harus bersabar pada ya? Harus. Poin pertama dalam bonsai, sabar. Sabar. Yang kedua modal. Modal. Beli kawat. Biar enggak pencurian kawat. Lagi marak sekarang ya lagi di marak Facebook pencurian. Ya? Sudah kadang-kadang gila hobi tapi nggak punya modal ya, kadang-kadang gitu kan ya. Jadi intinya caranya mungkin buat teman-teman yang lainnya seperti apa untuk berbonsai itu biar nggak ya, terjadi seperti itu lagi ya, ikuti kantong aja ya. Kalau kantong tipis ya dongkel sabar ya. Gitu. Ya main yang gini, kalau memang budgetnya berlebih ya silakan beli yang udah setengah jadi ya. Nah, itu kan kembali pada masing-masing, kembali itu lagi pada diri masing-masing. Apalagi ini ya, barang hobi soalnya ya. Kalau hobi itu biasanya gak ada patokan harganya pada gak ya? Ada ya. Kalau barang sebenarnya hobi gak ada yang mahal, tergantung selera, tergantung selera, budget juga. Kalau saya sih gak pernah masalah di harga, yang penting
kepuasan. Yang penting kepuasan ya. Jadi ini ada sentigi juga. Sentigi jenis karangnya. Sentigi karang. Nah, tapi ini masuk apa namanya? Disuruh ngawatin. Jadi masuk salon gitu ya? Ya ke salon ya. Disuruh. Ya didasari dulu. Dicari gerak dasarnya. Ya. Nih yang punya dari Sukawati, kolektor Sukawati. Oh punya. Sukawati. Ya. Lumayan juga ya dari Sukawati ke sini ya. Ya udah langganan sih. Udah langganan. Jadi ini tadi bonsainya di awal itu pada ya? Ya. Ini Kawista. Apa? Kawista. Kawista jenis apanya? Kerikilnya. Kerikil. Apa bedanya yang kerikil sama yang ini? Dua jenis ada yang batu, ada juga yang kerikil. Kalau yang kerikil daunnya lebih kecil, daunnya agak kecil, ya? Kuning sedikit. Kalau yang batu lebih hijau, lebih besar. Tapi baru dipruning merah biasanya. Oh. Yang batu. Ya. Ini yang kerikil agak kuning dikit. Agak biasanya kuning, dari kecil sudah kelihatan agak kuning. Tapi daunnya lebih kecil dari yang jenis batu. Jadi kalau ini dijual apa untuk koleksi? Dijual. Ini untuk Kawista dijual berapa? 3 juta. 3 juta. Udah siap kontes. Siap kontes ya. Ya kelas prospek lah, jangan tinggi-tinggi dulu ya. Buat masih kelas pemula. Ya. Kalau untuk Kawista biasanya cari yang sebesar ini. Wah, lumayan. Ya? Ini saya beli udah segini. Kalau main dari bibit ini paling enggak umur 10. Ya 7 sampai 10 tahun. Itu pun kalau di ground. Kalau di pot mungkin enggak 10 tahun pun enggak segini. Berarti untuk pembesarannya ini lumayan lama ya. Sulit soalnya. Sulit. Kalau di ground dia pas angkatnya bisa mati. Kalau di pot besarnya lambat. Jadi dilema. Dilema. Di ground diangkat kebanyakan mati. Enggak sih semua tapi kebanyakan. Kebanyakan mati. Ya. Agak gini yang mungkin ya agak sulit sekali ya. Ya. Lalu ini yang di belakang tadi ini. Ini kebetulan dah lama saya pelihara, program juga dah lama enggak dijual. Enggak dijual. Buat pribadi. Buat pribadi ini. Ini mau dikawat nanti. Ini tinggal dikawat perantingan aja apa ya? Ini kawat terakhir udah. Udah langsung jadi nih ya? Udah selesai sebenarnya. Selesai. Ya tinggal main cutting aja. Iya. Ya udah lumayan lah. Ini akarnya sudah mencengkeram sangat erat sekali. Dengan karang tentunya di bawahnya. Dengan kayak on rock nih pada ya? Memang on the rock. Ya. Gayanya memang on the rock. Lalu kita masuk aja di sini pada. Ini bougainville lagi di sini ya? Bougainville, bahan-bahan bougainville ada. Ini berapaan di sini? Bougainville lumayan ini, agak-agak besar. 500 ribuan. Ya, sebesar gini ya. Ini ada jarang laba-laba di sini. Pakai nahan biar nggak jatuh pas hujan. Ya. Jadi udah mulai tumbuh semuanya udah tumbuh ya. Ini udah. Pakai obat ya. Biasanya 100% itu. 100% itu. Ini yang kecil murah. Oh. Ini berarti tergantung ukuran ya, juga. Ukuran bougainville ukuran. Kalau yang ini apa namanya? Yang merah-merahnya. Ini juga. Bonsai lokal. Kalau di sini dibilang muku-muku. Muku-muku. Ya. Tapi udah nggak populer sekarang. Dulu pernah populer, tapi ya. Pakai itu udah pakai. Hiasan pagar taman. Oh, pagar taman itu ya? Ya. Ini ya sekedar buat koleksi ya? Ya biar koleksi, punya aja koleksi yang aneh-aneh. Biar semua jenis pohon ada ya. Ya. Ini kimang pada ya? Kimang-kimang masih bakalan. Masih bakalan. Ya. Ini berapaan biasanya, Pak? Kimang ini 150 bebas pilih nih. 150 bebas pilih. Ya. Ya. Murah nih. Murah meriah semuanya di sini ya. Relatif. Tergantung ini juga ya. Tergantung prospek ya. Ini lalu, pembibitan apa nih? Elegan. Oh, elegannya ya. Ini gampang hidupnya Pak? Gampang ditancapin aja pakai setek tapi pakai obat ya. Oh, pakai obat juga. Ujung-ujungnya kita tancap-tancapin aja. Ini kalau obatnya pakai apa Pak? Paling bagus rot up gronton, tapi paling bagus rot up ya. Tapi di sini juga ada rot upnya ya. Ada. Nanti buat teman-teman yang hobi budidaya setek ataupun cangkok juga bisa. Cangkok dikasih, bisa. Oh. Ini maple biasa sulit dicangkok. Tapi pakai obat banyak ya. Cepat ya. Ini biar enggak salah paham dikira ganja nanti. Ini pohon maple ya. Green maple. Green maple ini impor ada ya? Import. Ini jenis Jepangnya nih. Ada juga. Berbuah nih? Enggak, memang main daun dia. Main daunnya. Ya.
Ini apa namanya, Pak? Lohansung. Lohansung. Jenis mawar. Mawar. Berapa jenis ada, Pak? Tiga. Jenisnya banyak, tapi yang saya jual biasanya tiga. Mawar, ekor burung, sama cincuan. Cincuan. Kapsul ada juga, tapi saya nggak main. Blue eyes, banyak jenis. Banyak jenis, tapi nggak main. Ini juga ada palem. Palem. Palem merah. Hiasan. Buat hiasan taman ya? Ya. Kimang. Ini kayak formal. Formal ada ya? Main besar batangnya, akarnya sudah udah keliling pada ya? Ya. Berapa kira-kira lingkarnya nih? Sekitar 60. 40-60an lah. Ya. Ya, 70-an mungkin ya? Ya. Jual berapa, Pak? 5 juta. 5 juta. Ini belum selesai. Bag-nya belum ada. Oh, bag-nya masih nunggu pertumbuhan. Masih nunggu ya. Pertumbuhan ya. Atau mungkin nanti bisa ditempel mungkin. Ya. Lihat perjalanan. Aslinya mati deh. Oh, aslinya mati. Bag-nya mati. Oh, ini udah tumbuh sedikit di sini ya. Ya, ini yang apa namanya nih? Sianci. Ya. Sianci manis. Sianci masamnya. Sianci masamnya. Ya. Ini ceri Barbaros kayaknya namanya. Ya, biasa dibilang gitu. Tapi sebenarnya beda sih sebenarnya. Oh, beda. Beda sebenarnya. Ceri memang banyak jenisnya juga. Saya aja bingung kadang-kadang. Ya. Itu yang populernya kan Sianci. Sianci namanya kalau ya. Populernya. Ini akarnya udah keliling udah ya? Lumayan masih keliling. Udah lumayan. Ini masih tapan apa nih, Pak? Perantingan ya? Juga nih. Sambil ya kalau sianci kan kita main di buah. Kalau udah berbuah kelihatan bagus dia. Udah bagus ya. Ini kayak apa nih, Pak? Formal juga. Ya. Multi terang juga masuk ya, Pak ya? Mas ini bisa, ya. Banyak multi. Tergantung gininya. Tapi lebih ke formal sih. Kalau ini dilepas berapa, Pak? 6 juta. 6 juta. Ya. Jadi ini untuk seancinya dijual 6 juta ya teman-teman ya. Lalu ini Krakas ya? Iya. Ini kalau biasanya dibilang kasihan. Krakas kurang tahu saya juga. Sianci. Ya. Gitu. Oh gitu. Disingkatnya gitu ya. Kasihan. Krakas sianci. Itu udah kalau Krakas sambung sianci kurang unggul ya. Ya. Kira-kira apa kelemahannya nih? Kalau untuk sambungannya. Itu udah enggak begitu sehat ya. Tapi kalau pakai sakura namanya. Sehat ya. Kalau pakai sianci kurang deh. Kurang ya. Apa media apa gimana yang jelas kebanyakan saya lihat juga sama gini. Agak kurang optimal. Kurang pertumbuhannya ya. Ya. Kalau ini dijual berapa? 300.000. 300.000. Ya. Ini untuk kakak sambung siancinya 300.000 ya teman-teman ya. Lalu di sini banyak bahan. Nah, ya. Nih 100-an 150. Ya. Nanti tergantung ininya juga ya. Dolar pemula biasanya. Ini serut semua sini, Pak? Mustam ada, Mustam. Serut ada. Nih apa nih? Kelampis. Bukan. Putih, bukan. Itu asam sarap. Oh, asam sarap. Asam sarap ya. Asam sarap pacar laut, kimang juga ada. Campur-campur lah buat masih bahan sekali. Mungkin nanti kalau ada yang minat langsung cek ke lokasi pada ya. Kalau dijelasin satu-satu mungkin nih, ini lumayan banyak nih. Sampai 1 jam nanti videonya. Jadi sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share agar video dari channel ini tetap berlanjut. Dan juga ini terima kasih buat padanya ya, udah meluangkan waktunya. Siap. Buat diobok-obok koleksinya. Biar maju perbonsean ya. Astung Karur, bonsenya tambah rame bare ya. Siap. Terima kasih, jadi sekian.